Sekarang kita bergeser ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sini terdapat satu lokasi wisata dengan tawaran seru. Mulai dari menguji adrenalin, bermain off-road, sampai menikmati sejuknya hutan pinus yang masih asri. Selamat datang, fams, di wisata hutan pinus Si Kembang Park. Berlokasi di Desa Kembang Langit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, lokasi wisata ini menawarkan sejumlah keseruan, fams. Dengan total luas 11 hektar, banyak pilihan spot yang bisa kalian kunjungi. Pertama ada spot kawasan hutan pinus dengan sejumlah background foto yang keren abis. Buat yang bawa adik kecil, di sini juga ada kawasan taman bermain dengan sejumlah fasilitas khusus, fams. Berjalan lebih dalam di kawasan hutan pinus, ada beberapa spot instagramable yang bisa kita jadikan latar foto di sosial media. Ada bangunan mini, hammock, dan lainnya. Buat yang datang bersama rekan kerja, di lokasi ini juga terdapat kegiatan outbound. Lumayan untuk mempererat keakraban bersama orang-orang terdekat. Kawasan ini masuk dalam wilayah perhutani Batang, fams. Warga desa dan pihak terkait bekerjasama dalam mengembangkan lokasi ini menjadi kawasan wisata untuk melindungi kawasan hutan. Keseruan belum selesai, sekarang waktunya menjajal bermain off-road. Lokasi di sini memang kerap dijadikan sebagai medan untuk bermain off-road. Berbagai tantangan dan medan bakal dilewati. Untuk bisa mencoba paket ini, wisatawan cukup merogoh kocek Rp50.000 aja untuk 2 kali putaran. Klimaks dari wisata ini terdapat juga kedai kopi yang menjajakan berbagai kopi dari sejumlah wilayah di Nusantara. Wisata ini buka setiap hari, fams. Untuk bisa masuk ke kawasan wisata, pengunjung hanya dikenakan tiket sebesar Rp5.000 saja. Ini belum termasuk sejumlah aktivitas yang ditawarkan deh, fams.